Wih ada tree house bengong. Naik, lihat naik kolemper orangnya jadi tengkorak dari sini aja. Astagfirullah. Gunanya trampolin apa aja? Mohon maaf, ini kita beli trampolin tadi ya. Tuh, aduh. Gak nyampe. Set, oh gini buka. Wah! Ah! No, I'm dead. I'm dead guys. Sedang mengenal. Dia malah pengen berak lagi. Duit. Iya aja kita ngelut rumah orang ini kok kocak. Ngelut. Oke, jadi hari ini aku, Michan, Kazera dan Sanon bakal mainin menjadi pemadam kebakaran. Tapi setelah kalian lihat dari klip bagusan, kayaknya kita enggak boleh deh jadi firefighter. Inti dari game Ember ini kita harus madamin api, selamatin manusianya dan selamatin barangnya. Tapi barangnya bisa kita pilih sih, antara mau diambil sendiri atau dibalikin ke keluarganya. 0,43 yang dibalikin. Sampah yang dibalikin. Ya udahlah ya. Ya udahlah, biar ada yang setidaknya di ya, ada yang bisa diselamatkan. Soalnya kita bisa aja ambil duit mereka dan kasih mereka sampah gitu kan. Korban-korban di sini adalah manusia paling tidak kooperatif yang pernah kulihat di korban kebakaran ya. Jadi ya, enjoy the video. Halo semuanya, welcome back to Sunshine with me your shining sun Sanon. Hari ini aku bermain dengan teman-teman aku. Gak tulus anjir. Wah, kebakaran sih. Ini rumah kebakar, lu kagak lihat berasap. Emang gua gak ada jiwa-jiwa membakar ini coy, pemadam kebakaran aja. Pemadam kebakaran anjay. Awas hati-hati. Oh iya, kita harus menyelamatkan manusia-manusia di sini juga. Mana manusia? Mana manusianya? Ini, aku lihat. Ini. Ibu ini orang di sini nih. Kenapa yang nyelamatin nenek-nenek ya? Nenek-neneknya lebih kuat aja. Tapi jangan lupa di itu kasih air yang kebakaran. Eh itu disiram dulu biar gak kepanasan dia kulitnya. Oh iya kan? Astaga entak melepuh ya. Bentar. Dilihat dulu. Disiram. Astaga ini mah meninggal, Ja. Ini sih enggak meninggal anjir. Mau udah meninggal. Lihat sampai item dia kebakar. Nah, itu rasis sih. Hey, ini rumah orang aku punya hancur kocak. Izin. Anjir, kita bukan malah bercandain mayat ya? Emang enggak ada apa anjir. Emang ada yang meninggal beneran? Itu di depan meninggal. Iya, ada yang meninggal di depan. Maaf. Ada orang kita di atas. Sekuat mungkin. Sumpah di atas ada orang. Akan diselamatkan kamu. Dia malah main HP. Barangnya bisa diambil cuy. Barangnya itu diambil, mau ambil barangnya. Bisa diambil barangnya. Kita ambil. Lu ngapain nyelamatin barang anjay. Kita nyelamatin orang dulu baru barang. Iya bro. Tadi bisa diambil. Udah 55. Udah kan? Woy, apa ini? Gimana caranya naik bro? Ada 8 gak sih? Coba ngambil kipas. Ini iya, ada 8. Wah, ini diapain anjir? Tangganya kemana ini? Bisa ngejual, bro. Ini ada item value, $28. Kenapa kita terdengar seperti ngerampok rumah orang ini ya, game-nya ya? Ini namanya opportunistik ya. Ayo kita selamatkan. Kita belum, kita ngambil barang yang sama lagi. Botifika. Bawa. Eh, ada listrik. Kita lagi bawa orang, dia bawa TV. Astagfirullah. Eh, bentar. Mana? Di atas masih ada orang untuk diselamatkan. Tidak. Udah. Rumahnya, oh, bisa lebih dari 5 kliennya. Sorry dah. Masih sibuk. Ternyata banyak. Bang, maaf bang. Kita nyelamatin barang-barang dulu. Aku bawa speaker dulu aja lah. Speaker nih bagus nih. Brewok. Kenapa dia pakai boxer doang dah? Bro, mereka adalah korban kebakaran tersantu yang pernah kulihat. Udah brok. Udah selamat brok. Saatnya kita mengumpulkan barang-barang untuk kita jual. Oh, ada dua tempat ininya guys. Michan, di sini ada duit. Michan, lihat Michan. Sini, berdiri di sini. Berdiri. Mana? Berdiri ke atas kursi itu. Ada brankas yang bisa. Wih, ini ada. Itu ini langsung sumpahnya gak sih? Lumayan ini $4 bro. Kontainer ini. Kenapa mau ngambil $4? $30 kan banyak. $4 receh. Gak ada. Ini ngambil barel-barel yang mudah terbakar. Iya, barel-barel. Astaga, bonus cash. Iya, makanya ada bonus cash. Null destroyed. Bukunya gak diambil kah? Kita ini gak ada yang ngadepin api kah? Anjay, ngambil barang doang anjir. Ada. Udah. Justru itu, apinya gak dipadamin supaya kelihatan barangnya hangus. Ternyata kita ambil. Ketemu. Kita selamatkan duit kita. Kita masuk, apinya malah tambah gede. Di sini,
udah robo. Aduh, iya dong, bisa robo dong. Lompat, lompat, Mican. Set, be, parkour. Mana? Apa-apaan? Bangkas. Coba dipukulin, gak bisa. Oh, dikasih listrik ini listrik mah. Tuh. Be, jago betul gue. Duit. Mereka di atas. Aja kurang. Ya, konsentrasi. Bisa air gue. Kenapa dimatiin? Nah, ini dia. Habis air gue. We got this boy. Rumahnya udah roboh, cuy. Waduh. Rumah aku terjebak guys di dalam gue itu. Aduh, waduh, gue juga terjebak. Tolong. Tolong. Sini, Bang. Naik sini, Bang. Naik. Ya, cepet ya, gue bawa duit banyak. Dari sini. Mana sih kalian, di mana sih? Di luar. Di sebelah di luar. Ini mobil nih, lumayan nih mobil nih. Bawa juga lah. Mobilnya enggak kebakar, Bang. Eh, kita tuh punya tangga digunakan nih. Coba. Ini naik. Ya Allah. Menyedihkan, lihat nih. Barang, ke mana tangga itu yang hijau-hijau. Aduh, kita terlalu pendek, butuh tangga lagi. Ini. Aduh, enggak gitu, Bro. Emang nenek-nenek satu ini ya. Oh, udah ditaruh duitnya. Tapi kok enggak centang sih yang pukul, di kiri? Pukul. Wih, ini banyak barrel, Mike. Tadi ada lagi enggak sih? Let's go. Ada lagi enggak sih? Lempar keluar kaca sih. Oh, iya lemparin semua kali ya. Iya, lempar-lempar keluar kaca. Jadi tinggal ambil. FF ya, lempar F, guys. Oh iya, F. Bam. Ini terakhir dong. Ini kalau misalnya yang danger kena api, meledak enggak ya? Nyata ada rumah kebakaran, kita dapat banyak duit ya. Ya Allah, semoga banyak rumah kebakaran di game ini. Di game ini. Wih, komputer $53. Ambil. Buat main CS kok. Aduh. Aduh. Meledak itu. Sebentar. Mungkin kita bisa selamatkan ini. No. Meledak, Bro. Eh, cuman berkurang $5 kan jadi 47. Gila. Siapa yang mau beli rongsokan ini? $14. Wah, ini udah mau hancur bangunannya, pulang. Masih banyak barang-barangnya. Enggak bisa udah. Anjir, ini mau pengumpulan barang anjir. Iya, aja kita ngelut rumah orang ini kocak. Ngelut. Duitnya buat kita enggak sih? Iya, enggak tahu. Bagus ya. Kan fire department membutuhkan uang. Ini salvage zone apaan dah? Eh, ada mesin cuci enggak bisa diambil. Ayo mesin cuci. Pulang yuk. Sampai mesin cuci pun mau dibawa. Tujuannya sama. Oh, bonus cashnya tidak tahu ada berapa. Gini, bro, guys, kayaknya ada lebih. Kalau misalnya dimasukin ke truk kita sendiri, kita colong. Kalau dimasukin ke sini, ntar dikasih ke mereka balik. Oh, ya. Balik. Yaudah, bentar, ayo balik. Ini lagi komputer, dah. Komputer nih. Gak bisa, sialan, udah diklaim sama orangnya. Taruhnya di mana? Wow, ini orang nungging. Astaga, ini mah udah terlahap api. Kayaknya gak bisa diselamatin deh, lu mau kencing gimana pun ini udah kelak. Astaga, gak kebakar dari tadi dong. Kulkas bisa gak ya? Om, jangan diambil cuy, nanti kita ditip sama mereka. Tapi tipnya pasti dikit. Iya, lebih banyak. Iblis, kamu iblis, setan. Udah, ini tambah panci satu buat masak kan. Nah. Udah nih, guys, kita suruh matiin api gak sih? Apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Beuh, dapet climb rating 5. Kita 5 star bro, padahal kita barusan mencuri semuanya. Menyolong. Apanya 4? Bintang iya, aku ya? Juga bintang 4. Ah, soalnya gak matiin api kan lu? Service fee, processing fee, apa tuh? Oh, apa karena kita sempet nyolong? Iya, kayaknya karena kita nyolong aja. Coy, tapi duit kita dapat banyak, 387. Mana katanya dikasih tip-tipnya $0? Iya, gara-gara ketahuan kita. Gara-gara ketahuan maling. Yo, next rumah kita selamatin barang dulu baru orang enggak sih? Iya, boleh. Ini bagus. Biar tahu rasa ya, bakar-bakar dikit. Ice accelerator. Oh, bisa matiinnya enggak pakai air lagi, bukan pakai es. Punya duit tapi. Ada water grenade. Makanya guys, kita tuh harus mencuri lebih banyak agar bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa. Yuk. Ayo let's go. Mana? Udah kah? Ayo. Ikan mana? Ya, masuk ya. Aja, ayo. Aku pakai topi enggak sih? Enggak. Pakai kacamata tapi nenek-nenek. Brave firefighter. Duit kok habis kok beli topi, guys? Rescue mission. Bagus. Ayo. Rescue mission. Go. Maaf ya, ini apinya dimatiin dulu kali ya. Gua nyampetin orang. Aku nyampetin lantai 2. Bapak bertahan, Bapak. Tidur sini, Mbak. Bapak jangan bunuh diri. Listrik, ampul, setrum. Aku bunuh. Ah. Matiin dulu.
ini jadi tengkorak dia. Astaga. Oh. Nah, udah mati. Enggak aku potong. Ya udah. Astaga jenazahnya. Coba deh. Coba deh kalian potong banyak apa. Emang bisa. Aduh. Meledak. Selamatkan aku, Michan. Aku yang butuh diselamatkan sekarang. Coba kalian potong dah, guys. Oh, ininya, guys. Ambil kah? Dia berambut biru seperti Yoru sih. Aduh. Ya udah enggak apa-apa, kita bilang aja ini habis dari kebakaran. Mohon maaf. Kita sudah berusaha sekuat mungkin, Bu. Tapi dua suami Anda hilang. Duit mana? Duit tepar 100 dolar. Duitnya jangan dimasukin situ, masukin truk. Itu masukin truk. Udah orangnya dibunuh, duitnya diambil, emangnya kriminal pelajar. Ini bukan perampok sih. Ini gua matiin dah apinya dah. Tuh, udah tuh. Ini enggak bisa mati apinya selesai. Ya? Bisa mati enggak sih? Kayaknya ntar nyala lagi deh. Hidup ada yang ke atas lagi BTW guys, lewat ke samping ya. Ada duit lagi lewat samping. Ada orang butuh di sana atas, bro. Atas lewat samping. Oh, atas lewat samping. Oke. Okay. Oh, iya, rumahnya gede, guys. Ah, rumahnya gede. Mana sih? Iya. Oh. Lewat samping mana? Oh, kiri. Oh, ini. Lu kok lagi pupup? Lu tahu kebakaran lagi pupup lagi orang aneh. Ah, kesetrum. Parkur. Kok ada saatnya terum sih? Mana saklarnya? Matiin dulu. Aduh. Ini saklarnya di mana? Tempat pintu, kanan pintu, naik. Ah! Kanan pintu. Situ tuh. Mana sih? Jangan disiram dulu, bro. Iya, jangan disiram dulu. Kalau disiram mah itu nyetrumnya dari sini. Karatmu, sanon. Iya, sanon. Ini masih menyetrum. Aduh, dihidupin lagi. Oke. Okay. Udah. Mau meninggal gua. Malah cetak-cetok aja. Mati menyala, komputer tuh lumayan tuh. Komputer. 40 dolar. Mana ini, bro? Masukin truk lah. Truk kita ya? Yo. Gak muat. Kalau yang paham-paham masukin truk. Wih. Aduh ada fall damage. Help. Eh. Kok Michan gak apa-apa sih? Oh kamu mati? Iya mati. Cara help. Revive me. Gimana disiram? Gimana caranya? Karena diselamatin main FF anjir. Mantap. Jadi bisa diambil. Ini bisa masukin ke sini gak sih dia? Iya bisa dijual organ-organnya. Jahat banget. Orang ini tidak punya hak. Bilang aja kalau misalnya udah meninggal kena kebakaran, enggak ada sisanya. Pintunya bisa diambil. Ayo kita ambil semua barangnya, kita curi. baru 3 orang. Listriknya udah gua matiin. Udah bro, di atas, bro. Masih ada yang perlu dikebakaran aja. Emang iya masih ada. Iya. Coba Mija, minum dulu, Ja. Minum dulu, Ja. Ketika rumah kebakaran kita sibuk minum air. Ini ada harganya lumayan, guys. 0,43 yang dibalikin. Sampah yang dibalikin. Ya udahlah, biar ada yang setidaknya di. Iya, ada yang bisa diselamatkan. Itu bro, ada orang ini, bro. Ini brankasnya enggak coba dibuka. Lihat aja. Siapa tahu butuh styrofoam kan. Oh, di atas, bro. Udah ya, jadi mayat. Rumahnya diambil barang-barangnya. Penjahat kah ini kita ya? Kita diviralin tuh. Naik. Ini. Ya Allah. Tetep aja ya. Sini gua sini. Oh, gua bodoh. Mau tangganya dong, mau dong. Ini bro, ada satu orang lagi, bro. Ini. Oke, lumayan. Sabar. Nah. Let's go. Wah, ini ada cash ini gimana? Dia mau enggak diambil enggak? Oh iya, ini ada duit dong. Duitnya udah kebakar. Ini. Masukin ini. Di mana Michan? Di mana Michan? Ya, atas lantai atas. Coba ambil sendiri. Gak bisa. Aduh, ini kurang. Gimana cara naiknya? Ini saklar nyalain berarti. Udah. Oh, saklarnya mau dinyalain. Master powernya tadi ku matiin soalnya. Nyalain lagi biar dapet duit. Oke. Nyala, 3, 2, 1, beuh. Nyetrum gak? Nyetrum. Yaudah, ku matiin. Udah. Udah kebuka. Lagi. Ya, lagi. 3, 2, 1, nyala. Ambil. Tiba-tiba. Apakah aku perlu mematikan listrik? Nggak mau kasih santunan dikit gitu kan? Jauh amat. Udah aku taruh. Tuh orangnya udah. Udah pulang. Orangnya kurang tujuh nggak sih? Orangnya lagi berduka aja. Bahkan dia tidak peduli, dia main game aja. Keluarganya meninggal. Di kamera nggak ada cuy. Keluarganya meninggal, dia sibuk main game aja. Udah mati apa? Seperti ini, Gen Z ya. Iya, ini nggak ada klien lagi. Udah mati apa?
Gak tahu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mayat. Sip, udah mantep, 7. Ya udah pulang berarti ya? Ya pulang, pulang, pulang. Biarin rumahnya kebakaran biar merambat. Kerjaan kita ntar nambah, kalau bisa looting yang lain. Bisa mati apinya. Lah bintang 3. Ya, kebanyakan ngambil kita kah? Tapi mahal cuy, 600 duit kita bro. Oh iya bro. Masih dapet tip lagi, kita udah bunuh 2 orang. Mantap guys ya. Bunuh 2 orang, nyuri barang. Tadi kita nyuri gak nyuri barang, kok jadi orang baik gak dapet tip. Iya ya. Iya anjir. Ini maling kita. Emang orang baik tidak pernah dihargai guys. Betul. Udah upgrade barang dulu. Duit kan udah 1000 tuh. Nggak. Aku beli ice accelerator. Kalian jangan beli juga. Apa tadi? Ice accelerator. Sprinkler. Mana ice accelerator? Beuh, gua ngeluarin balok es bro. Lu beli apa aja? Beli sprinkler, tapi mana anjir ga dikirim. Wah nipu ini. Kirain beli topi gitu. Aku udah beli topi malah. Duitnya tidak berguna. Gak apa-apa, makin cantik nek. Mana barangnya? Aku udah pakai topi kayak ini. Gigi guys, bisa gak membuat es batu. Topi. Ini rumah orang kaya guys. Bentar, gua bagian memadamkan apinya lah ya. Wah ini bisa nih kalau mau. Ayo buka, tim pendobrak. Dobrak. Tuh es. Ah! Listrik, awas. Listrik, matiin. Set, bah, dia terbakar. Kosong tadi atau nggak kosong? Ayo, ini kasih es semua nih. Ayo selamatkan dulu orangnya. It's so cool in here, bro. Oh jadi dia habis diselamatin pengen kebakaran lagi gitu maksudnya. Nyapa? Aku terbakar sendiri. Nggak kesetrum maksudku. Weh, udah bang. Bang, gua kesetrum, jangan disiram terus. Nang, ada orang kan di sini. Permisi. Ada baju. Mungkin ini baju kesayangannya. Ya udah, kita selamatin. Lah, orangnya ketinggalan. Wih ada tree house bro. Naik kalau lempar orangnya jadi tengkorak dari sini aja. Astagfirullah. Gunanya trampolin apa aja? Mohon maaf, ini kita beli trampolin tadi ya. Tuh, aduh. Gak nyampe. Set, oh gini bro. Wah. Bodoh. Eh coba trampolin. Tapi kalian tidak menyelamatkan orang bro. Tenang, trampolin kita masih terselamatkan. Mati. Bentar, aku harus lompat dari trampolin yang keren itu. Lah, trampolinnya mana? Michan, nipu. Woy, kalian tidak ada yang menyelamatkan, ini masih ada satu orang, bro. Tenang, kita dimana? Menyelamatkan treehouse-nya. Banyak duit di sana. Ya Allah, dia lagi main HP, orang lagi kebakaran. Oh, aduh. Gimana? Ini Genzi. Iya, anjay. Lagi iya, nonton skibidi di toilet, kecek itu. Iya anjir, kebanyakan skibidi di toilet kayak gini nih. Ini ada orang satu. Dapat dengan kamu. Quit. Dia panik. Oh, enggak, ini rumah udah jadi gosong nafas aja. Nafas dulu ya. Lihat nih. Kobi. Lihat ya. Mana. Kayaknya dia udah lagi. Hampir. Masuk. Oh ini sprinkler, oh my god, sangat ini berguna. Sikat gigi kesayangan, harus di bawah. Ini, kobi. Hilang coy. Bisa gak sih? Aaaaah! Gak ada, kosong. Baik ini mati aja. Help. Wah, Michan juga mati. Ayo aku berikan semangat. Yeah. Wah, ini mah udah. Ini udah semua. Beneran jadi neraka, bener kata Luja. Ayo kita mau emang. Mau kolaps. Kabur. Cepet. Kita lihat dulu. Oh iya, dilihat dulu ancongnya. Ya ampun mati juga. Ya dia juga mati. Lah ini dia. Bangunin. Tenang. Kita kasih itu semangat. Itu mepet sama ini aja. Mati lagi. Emang udah tua bangka. Maaf. Menilai orang dari umur. Tenang dia lagi berak. Bau. Ini ngapain berdua di toilet. Aduh meledak. Ini mau meledak. Emang iya? Tuh, Ja, ada orang Ja di situ Ja. Aduh, selamat. Menyelamatkan diri. Yang penting nyawa gua. Aduh, 30 detik. Enggak, guys. Aku bisa menyelamatkan orang itu. Aku sudah sekarat. Please. Gila, please. 20 detik. Hei, manusia berak. Cepat, dia berak malahan. Ah! No, I'm dead. 9. I'm dead, guys. Senang mengenalmu. Dia malah pengen berak lagi. Sialan. Kamu otaknya baik next selama hidup. Kita duluan ya. Iya.
Jadi aku pengen ucapin terima kasih buat kalian yang udah join membership SpongeBob, dan ini adalah end credit buat mereka yang udah support aku, yaitu dari Kausan, Delicia Inken, Asep, Sutil 13-in-1, Gagang Stella, oh my god itu nama channel iklan ya. Terus ada Dirga Gaming, Dimas 4711, Ahmad Kavana, dan Hikmal 0419. Thank you, semoga kalian betah di SpongeBob, dan ya. Yeah.